Halo semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Moim. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini, aku akan berbagi resep yang paling simpel, praktis, dan ekonomis pokoknya ya. Dan untuk selengkapnya, cek kolom deskripsi. Sekarang kita lanjut ke videonya ya. Dan untuk bahan-bahannya, ini aku sudah siapkan kubis, ini sudah aku iris-iris ya. Ada jamur kuping, wortel, juga gagang seledri, bawang putih cincang, dan juga cabai. Dan ini aku tambahkan 2 butir telur. Sekarang akan aku pecahkan telurnya. Lalu tambahkan sedikit garam, lada bubuk, dan kocok lepas ya. Untuk teman-teman yang sudah setia mensupport channel aku ucapkan terima kasih ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, silahkan subscribe, like, comment, and share. Dan ini sekarang akan aku siapkan sausnya. Aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram, dan ini aku tambahkan juga tahu panjang atau sambal gitu ya teman-teman. Ini ada kecap asin, dan aku tambahkan juga gula pasir secukupnya ya. Ini aku pakai Royco, bila suka lada bubuk jangan ketinggalan. Dan ini aku tambahkan juga air ya, sekitar 2 atau 3 sendok makan. Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, sisihkan ya. Dan ini sekarang akan aku panaskan sedikit minyak. Dan sekarang akan aku tuangkan telurnya. Ini minyaknya belum panas banget ya teman-teman, masih hangat. Dan akan aku bikin orak-arik telur ya teman-teman. Dan ini sudah ya, cukup ya teman-teman. Tidak aku masak terlalu lama biar teksturnya tetap lembut. Dan sekarang akan aku panaskan lagi sedikit minyak. Setelah minyak panas, akan aku tumis bawang putih cincang, tumis sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan juga cabenya. Ini tidak aku tumis terlalu lama ya, biar nggak terlalu pedas. Dan masukkan juga wortel yang sudah diiris korek ya, ini diiris korek api. Ini juga daun batang seledri, tumis sampai layu ya teman-teman. Dan ini wortelnya sudah layu ya teman-teman. Sekarang aku masukkan kubisnya, kubis yang sudah diiris-iris, dan juga jamur kupingnya, ini sudah diiris-iris juga. Aduk hingga tercampur merata sambil dimasak ya. Dan ini kubisnya sudah matang ya teman-teman. Lalu masukkan orak-arik telurnya. Kita masak lagi. Kita aduk sampai tercampur merata lagi. Dan setelah tercampur merata, kita tuangkan sausnya ya teman-teman. Campur kembali. Dan jangan lupa koreksi rasa ya. Dan ini setelah semuanya tercampur merata dan dirasa sudah cukup rasanya, pindahkan ke piring ya teman-teman. Dan ini orak-arik telur dan kubisnya sudah matang deh teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga video aku bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you di next video. Bye-bye.